Halo teman-teman. Widih, ada apa itu teman-teman? Kita lihat dulu, kita ambil. Wih, ini kelomang teman-teman. Luar biasa, ada kelomang sebesar ini. Wih, mantul, mantap betul. Kita ambil yuk. Kita ambil, kita kumpulkan. Di sini pasti banyak kelomang yang lainnya. Sebentar, itu ada kaleng teman-teman. Kita ambil dulu kalengnya untuk wadah si kelomang jumbo ini. Luar biasa ya, belum apa-apa. Kita di sini sudah menemukan kelomang sebesar ini. Kita masukkan dulu ke dalam wadah. Ayo teman-teman, kita cari lagi yang lainnya di sekitar sini. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Ryan Story. Kita mau berpetualangan di sini. Di depan kita ini ada akar kayu yang usianya barangkali sudah ratusan tahun. Coba dilihat nih, ini sudah dimakan oleh binatang laut ya. Pastinya di sini banyak kelomang bersarang. Kita, betulan teman-teman. Ada lagi kelomang yang bentuknya kerucut. Kita cari lagi di sini. Ada lagi, luar biasa. Mantap ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka video ini, bantu like dan subscribe ya, supaya kita bisa menemukan banyak kelomang di sini dan kita terus berpetualang. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita lihat secara teliti ada tidak yang lainnya kelomang di sini ya. Ada lagi teman-teman. Luar biasa mantul. Ada dua ternyata. Kita kumpulkan. Luar biasa, kita sudah dapat dua ekor lagi ya. Ini kelomangnya lucu banget. Ada lagi. Kelomangnya gede banget teman-teman. Kita sudah dapat berapa ini? 3 ekor ya. Luar biasa, kita dapat 3 ekor kelomang, yang satu besar. Kita lihat lagi di sekitar sini, masih ada tidak ya si kelomang-kelomang ini? Kelomang, di mana kalian? Ayo tunjukkan dirimu, masih ada tidak ya? Di sini harus hati-hati teman-teman. Kayunya ini agak-agak tajam ya, lubang-lubangnya itu. Ada lagi teman-teman. Ada 2 ekor kelomang di sini. Kita kumpulkan. Mantul-mantul, mantap betul. Ada lagi di sini. Luar biasa. Jatuh dia. Wah, jatuh ke bawah. Sudah ada 3 ekor ya. Kita masukkan dulu ke dalam wadah. Mantap pokoknya. Kita sedang di pantai teman-teman. Ombaknya kencang sekali. Kita cari lagi kelomang di sini. Tetap bersemangat ya teman-teman ya, supaya kita bisa menemukan banyak kelomang di sini. Kita cari aja di sini. Apa ini? Ini kelomang sultan teman-teman. Besar banget. Wah, mantap pokoknya. Luar biasa. Kita cari lagi teman-teman. Buat teman-teman yang suka video ini, bantu like dan subscribe ya. Itu di bawah ada lagi teman-teman. Coba kita lihat apakah betulan. Iya betulan. Ini kelomang teman-teman. Kita dapat 2 ekor lagi. Mantap pokoknya. Ternyata di sini banyak banget ya kelomangnya bersarang di bawah kayu ini. Ini kayu yang sudah usia mungkin ratusan tahun. Bisa dilihat ya, ternyata kelomang banyak bersembunyi kan. Ayo kita cari lagi teman-teman. Ini perolehan kita ya. Kita harus semangat nih. Ternyata petualangan kita semakin seru. Kita cari lagi di sekitar sini. Ada lagi tidak ya di bawah sini? Coba dilihat teman-teman. Itu ada teman-teman. Itu dia, kabur dia. Kita kumpulkan. Ada lagi tidak? Ada lagi, ada lagi. Cuma satu ya, tidak ada lagi. Ada dua ternyata. Ada 3. Wah, lumayan banyak kita dapat. Mantap pokoknya, mantap, mantap betul. Kita cari lagi teman-teman. Ini yang tadi jatuh dia. Wah, kelomangnya kabur. Wah, untung saja kita lihat ya, jadi kita bisa ambil lagi. Kita cari lagi di sini teman-teman. Masih ada tidak ya? Buat teman-teman yang suka video ini, bantu like dan subscribe ya. Apa itu? Ini kelomang lagi teman-teman. Mantul, luar biasa. Ada lagi. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Itu dia. Dia sedang berjalan. Wah, kita dapat 3 ekor. Kita kumpulkan. Ada lagi. Kita dapat 4 ekor. Mantap, teman-teman. Kita masukkan lagi ke dalam wadah. Wah, kita sudah dapat banyak banget ya. Kelomang di sini ternyata mudah sekali ditemukan. Kita cari lagi di sekitaran sini, teman-teman. Masih ada tidak? Kita lihat dulu. Ada tidak kelomang? Di mana kalian? Ada tidak di sini? Ada yang sedang kabur, teman-teman. Kita tangkap dia. Itu ada lagi. Wah, ini sedang tidur. Ada lagi. Luar biasa, kita dapat 3 ekor kelomang. Luar biasa, teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah. Wah, mantap pokoknya. Perjalanan kita amat sangat seru ya. Kita cari lagi di sini. Masih ada tidak? Kelomangnya di mana ya? Kok tidak terlihat lagi? Apakah sudah habis? Kita lihat di bawah sini. Ada tidak ya? Itu dia sedang berlarian. Wah, luar biasa. Kita dapat berapa ekor nih? 3 ekor ya. Kita dapat 3 ekor kelomang. Luar biasa teman-teman. Kita dapat 3 ekor. Kita masukkan lagi ke dalam wadah. Mantap ya. Mantap betul. Pokoknya mantap pokoknya. Cari lagi di sini teman-teman. Masih ada tidak? Kelomang di mana kalian? Ayo tunjukkan dirimu. Itu bukan ya? Bukan. Tidak terlihat apa-apa ya. Wah, tidak ada teman-teman. Di sini
Tidak ada. Itu sedang berjalan dia. Wih, kita tangkep. Ada lagi? Ih, ada lagi. Mantap, teman-teman. Ada lagi? Ini dia barusan jatuh dari atas ya. Wah, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Wah, lumayan dapat banyak kita. Kita kumpulkan lagi, teman-teman. Masih ada tidak ya? Kita sudah hampir mengelilingi ya semuanya di area akar ini. Itu dia. Ada 3 ekor, luar biasa. Ini dia. Wih, dia malu-malu ya, teman-teman ya. Wih, yang ini. Ini lucu-lucu tapi. Wih, ini kita ambil. Kita ambil. Kita kumpulkan. Wah, jatuh terus ini yang satu ini. Kita ambil ya, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Nanti kita lepas semuanya. Wih, yang jumbo ini mau kabur lagi, teman-teman. Dia sudah tidak betah di dalam situ. Oke lah, kita bawa dulu ya si kelomang jumbo. Nanti kita lepas kamu. Kita cari lagi di sini. Masih ada tidak ya kelomang jumbo di sini? Kayaknya sih habis, tinggal yang kecil-kecil. Tapi kita lihat dulu, masih ada tidak ya? Ayo kita lihat dulu di sekitar sini. Itu tuh, ada sembunyi di dalam kayu. Wah, luar biasa. Kita dapat 2 ekor bersembunyi di dalam kayu. Wah, ini dia perolehan kita, teman-teman. Oke. Sekian ya perjalanan kita, rupanya amat sangat seru. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, bantu like dan subscribe. Kelomangnya ini kita lepaskan supaya dia bisa bermain-main di alam bebas. Dukung selalu channel ini. Terima kasih.